Gas, balik lagi sama gue Agnes. Okay. Jadi seperti yang tadi kalian lihat, gue barusan beli sate kambing di daerah dekat rumah gue. Kenapa gue beli di situ? Karena itu sate selalu rame. Kayak tadi aja, itu nggak, waktu gue nunggu aja tuh nggak berhenti. Orang beli 25, 50, 10, 10, 10 ayam, 10 kambing. Dan ada yang makan juga, ada yang ini juga, dan makanya, dan memang kambingnya itu yang paling gue suka di situ. Jadi gue kali ini beli kambing, gue nggak beli ayam, karena menurut gue kalau ayam sebenarnya rasanya sama aja sih gitu loh dibandingin kalau kambing gitu. Jadi kali ini gue beli kambing. Ini menggiurkan banget sih. Nih, lihat ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Wah, itu tomatnya dikasih banyak banget sama ibunya. Terus gue beli lontong juga. Jadi tadi gue beli satenya itu 15 sama lontongnya 2 biar kenyang. Oke, sebelum itu doa dulu ya. Amin. Amin. Aduh, makan ya. Yang gue suka dari dia tuh, dia waktu bakar, si lemak-lemak kambingnya itu tuh pas di mulut bener-bener kayak pecah. Jadi minyak-minyak dari si kambingnya tuh bener-bener pecah dan jadi kayak creamy-creamy gitu loh. Nih. Nah, ini kan agak hitam-hitam gitu ya. Nih, bagian lemak ini nih. Mantap banget. Gue makan ya. Dan yang penting, dia nggak bau kambingnya. Itu yang penting. Kalau bau kan kayak amis-amis gitu, ini nggak. Wow. Ya, lontong. Pakein wortel, pakein tomat, pakein bawang-bawang merah sama rawit. Aduh, rawitnya susah di itu ini. Oh my god, jadi ini tempat yang sering gue beli sate. Jadinya, wow. Gue kayak perlu sendok deh. Buat ngambil cabenya sama si tomatnya. Sama kecapnya. Ini. Rawitnya. Ntar ya. Ada tisu. Segar. Pakai ini. Tapi memang menurut gua si kecap manisnya juga. Oh ya. Kalau kambing gua lebih suka dia pakai kecap manis. Dibandingin kalau misalkan ayam kan cocok sama pakai apa tuh namanya, pakai kacang.
kalau kambing tuh menurut gue paling cocok ya kecap manis pakein kayak gini-gini aja. Kalau pakai kacang tuh aneh rasanya. Cabenya pedes. Wah, emang gak pakai rawit jadi nambah ini sih. Enak. Gue kalau di sini nggak mungkin pesennya cuma 10 doang. Jadi kadang gue suruh mamangnya, jadi kayak beli 1,5 gitu loh. Mantap soalnya. Cuman tadi gue sih lihat dia pas bakar itu kayaknya ya, kalau antara ayam sama kambing lah gue juga kurang tahu, dia kasihin kacangnya dia sama kecap, jadi masih mentah gitu, dikasih kecap sama kacangnya dia diudah-udah baru dibakar. Mungkin itu kali yang buat jadi kayak creamy-creamy gimana gitu, jadi lebih beda gitu. Gue kayak kalau makan yang sate marangi bisa lebih banyak kali gue. Wah, ini aja kayaknya kurang. Bisa makan berapa kali gue ya? 20 kali ya? Oh my god, pedes, rawitnya pedes. Soalnya kan ada beberapa rawit ya. Menurut gue juga gak tau sih namanya apa, beda-beda rawit atau enggak ya. Ada beberapa rawit yang rasanya tuh pedes sama enggak. Lalu ini rawitnya pedes. Wah, daibak. Ini kerupuk udang, belinya mentah. Ikut yang dia. Lontongnya dia aja pulen banget, jadi nggak kelembekan, nggak terlalu basah juga kan, kadang ada yang suka lembek ya sama basah gitu, kan ini nggak. Tinggal tiga. Ya putus. Ya nih. Bisa makan 25 kali malah gue. Cukup-cukup dagingnya. Kayak gini-gini. Last bite.
seger banget. Mantap. Oke, guys, thank you yang teman-teman mau nonton video gue dari awal sampai akhir. Ini gue udah kenyang banget. Nggak kenyang-kenyang banget sih, maksudnya oke lah ya buat keisi perut. Pokoknya ini sate kambing sih mantep. Jadi dia adanya tuh di Citra 1. Dan kayaknya sih jam 5, setengah 5 dia kayaknya udah buka deh. Jam setengah 5, jam 5-an. Maksudnya gue pernah lewat itu kayak jam 5 kurang dia udah buka. Jadi boleh banget coba. Jadi patokannya itu di Citra 1-nya. Kalian itu kalau ngelihat BCA di sebelah kanan. Nah, sesudah BCA itu kan ada kayak perempatan. Nah, kalian langsung belok kiri. Nah, belok kiri itu, nah, di samping kirinya itu ada kayak kios-kios kecil. Ada jual apa tuh? Ada tukang jahit, ada yang jual kelapa. Nah, di sebelahnya itu ada jual si sate ini. Nah, di situ lokasinya. Pokoknya gampang banget deh carinya dan enak. Masalahnya selalu rame loh, selalu rame. Makanya gue beli di situ. Pokoknya ya udah gitu aja. Sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, sama subscribe. Oke, okay? Thank you ya semuanya. Bye.